Buat cairan dari tadi lu malah di sini. Males gue di sana banyak cewek. Lo malas apa takut? Gue bingung sama lo, Dit. Sama cewek aja takut. Giliran berantem aja, nomor satu lo. Makanya gue malas punya cewek. Gak punya aja gue ribut mulu. Apalagi gue punya. Bisa-bisa tiap menit kali gue berantem. Tiap kali cewek gue dilirik sama cowok lain. Bukan gitu, Dit. Cewek itu bikin hati kita jadi damai, tenang. Dan karena mereka diciptakan itu untuk melemahkan hati-hati para cowok yang kaku dan kasar. Kayak lo. Yes, ya Allah. Tuh kan marah kan? Ya. Makanya, Dit. Cepet ajar cewek. Udah, males. Gak usah bahas cewek deh. Dino mana? Cinta sama Nadine, Yan. Tak apa lo jangan cinta, ha? Gua peringatin sama lo, jangan pernah lagi deketin adek gua. Karena apa? Karena lo gak sebanding sama adek gua, ngerti lo? Udah. Orang kayak gitu gak perlu lo tangisin. Pulang. Bener tuh, men. Diam lo. Angkat. Burin. Nadine. Materi. Lo tuh sadar gak sih? Lo cantik. Ngapain lo pacaran sama cowok kampungan yang jelek kayak gitu, ha? Dino itu baik. Dia perhatian dan gak pernah kasar ya sama gue. Iya, itu semua karena dia ada maunya sama lo. Pokoknya gue lihat dari sekarang dan sampai kapanpun lo gak boleh deket-deket sama dia lagi. Kalau gak boleh berduaan sama dia lagi, oke? Bodoh amat. Gue akan tetap jalan sama Dino. Dan gue akan tetap selalu ngajar dia kalau lo deket sama dia, oke? Dan sampai kapanpun gue gak akan pernah biarin lo pacaran sama dia. Eh, lo gak punya hak yang larang-larang gue. Emangnya lo siapa? Lo kurang ajar ya? Asal lo tau gue ini kakak lo dan sampai kapanpun gue akan... Mama, kau biar kakak mama. Lagi, kan? Dasar manja. Aduh, sakit. Lagi nelfon. Halo. Halo sayang. Lo gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok. Gue gak apa-apa, cuma ya ini sih cuma biasalah, anak laki-laki gimana sih, cuma luka-luka kecil doang. Maafin kakak gue ya. Mungkin dia tuh ngelakuin itu karena... Nat, udah. Gue gak apa-apa kok. Gue juga udah maafin kakak lo. Ya, mudah-mudahan aja kakak lo suatu saat nanti bisa terima untuk kita pacaran. Iya ya. Mudah-mudahan aja. Ya udah, besok kita ketemuan yuk. Ayo, Din, Nat, lo bobo aja dulu ya. Iya, lo juga bobo ya. Iya.
Dah, bye. Dah. Gue di rumah. Sip. Kalau gitu gue ke rumah lo. Nggak usah. Jangan. Ya emang kenapa sih? Udah. Nggak usah. Gue juga apa? Iya. Apa? Gue disuruh balik ke rumah nyokap gue. Maksudnya nyokap gue kangen sama gue. Udah deh. Nggak usah bohong. Radit tuh udah marah-marah sama kita karena kita tuh jarang ngumpul. Iya. Bener. Bener udah nggak usah ya. Bener deh. Gue lagi sibuk nih. Udah deh. Lo nggak usah banyak alasan. Lo siap-siap. Gue jemput lo sekarang. Oke? Okay? Halo, Raf. Taruh mana muka gue nih? Nanti gue. Wah, ini udah kelewatan tau gak? Gue gak rela teman gue ada yang ngebonyokin kayak gini. Udahlah, Dit. Gue terima kok. Lagian juga yang mukulin gue kakaknya Nadine. Ini bukan masalah terima gak terimanya, men. Lo ngaca sana. Muka lo tuh bonyok kayak gitu, tau gak? Ya, iya, gue tahu. Tapi gue yang salah. Makanya apa gue bilang? Ini akibatnya nih. Bonyok kan lo. Dengar omongan gue sih. Cewek mulu yang lo urusin. Lo juga, Raf. Kenapa lo ngebantuin dia? Ya, gue tahu. Kucing pun udah kayak gini. Emang lo dipukulin di mana? Taman kota, tempat favorit gue sama Nadine. Taman kota? Yang ada kolamnya itu? Terus lo jeburin? Iya, dijeburin. Gue gak bisa diem nih. Gue harus balas perbuatan Sofian. Dit, jangan, gue gak enak sama Nadine, Dit. Heh, kalau gue gak biarin teman segeng gue dibonyokin kayak gitu, ini apa gunanya nih, hah? Ini lambang persahabatan kita, men. Kita mau susah kek, mau senang kek, harus sama-sama dong. Ya lo kalau gak mau ikut, terserah. Din! Din! Kamu di mana? Jalan Dharma Wangsa 10, nomor 28. Oh yaudah, 10 menit lagi aku nyampe sana, oke? Kenapa, Din? Ada apa? Main-main sama teman-teman gua, ha? Dit. Lu gak berani makin disuap gue, Dit. Emang lu siapa? Sampai gua gak berani ngapa-ngapain lu, ha? Lu siapa emang? Dit, udah, jangan begini, Dit. Udah diem deh. Ini juga untuk lu juga, no. Ya, tapi untuk gua, tapi bukan begini caranya, men. Diem aja lo. Dendam temen lo yang prengsek ini. Iya, emang kenapa? Gua anggap ini impas ya. Gua gak akan memperpanjang masalah ini lagi. Asal dia gak pernah macarin adek gua lagi. Ngerti lo? Oke, gua setuju. Asal lo tahu ya, temen gua juga gak butuh tipe cewek kayak adek lo. Dit, ngaco aja lo. Udah lo diem. Cabut.
Maaf ya. Hah, sekarang lo sadar kan? Kalau cewek itu makhluk paling repotin sedunia, tau gak? Acok lo, Nadine enggak kok. Enggak gimana, nah lo bonyok kayak gitu. Sekarang gini deh. Lo berdua bikin keputusan. Lo pilih cewek atau persahabatan kita? Maksud lo? Hey man, lo nyadar gak sih? Kita bertiga nih jadi jarang ngumpul, tau gak? Gara-gara kalian ngurusin cewek kalian masing-masing. Lagian lo apa sih yang dicari dari Nadine? Men, percuma punya cewek cantik tapi ngerepotin. Sekarang gini deh, kalau kalian masih komit sama janji kalian untuk mentingin kepentingan kita bersama daripada kepentingan cewek, lo putusin deh cewek lo pada. Hah? Putusin? Gak sudi ya. Ngaco lu. Men, ini masalah perasaan, men. Perasaan. Love? Kalau gue sih ya terserah. Kan gue gak punya cewek. Tapi fans banyak. Yang penting kita have fun lah. Enggak? Kalau lo gak setuju sih, terserah lo. Toh, dalam geng kita juga gak ada pemaksaan kok. Lo boleh pilih cewek lo atau enggak. Tapi ya itu berarti sama aja lo melanggar janji lo. Dan itu sama aja lo keluar dari geng kita. Lagian juga lo masih ingat kan omongannya Vian semalam? Itu semua sih gara-gara lo. Kan udah gue bilang, jangan dipukulin, jangan dipukulin. Tapi kan gue belain lo, Nyet. Gimana? Apa keputusan lo? Oke. Gue bakalan putusin Nadine demi persahabatan kita. Gue akan mentingin persahabatan kita daripada cewek. Tapi men, gak usah ngapain dia. Cewek mah gampang, yang penting sekarang deal ya. Awas lo berdua pada bohong. Apa? Putus? Kekasih telah bulat maksud gue bukan gitu, jadi maksud gue... Eh, lo tuh gimana sih? Gue udah mati-matian belain lo di depan kakak gue. Tapi sekarang lo malah nyerah. Sekarang lo malah ngajak gue ke taman tempat istimewa kita buat putusin gue. Mana semua janji-janji lo? Katanya lo bakal ngakuin apa aja buat gue. Ternyata lo cuma ngomong doang atau? Gue benci sama lo, gue benci! Gue benci sama lo, Dino! Gue benci! Nat, ada yang mau kujelasin, Nat. Please. Gak perlu ada yang lo jelasin lagi. Lo jahat, lo jahat. Nat, please, Nat. Gue hanya butuh waktu sebentar aja. Sebentar aja. Masih ada yang mau kujelasin, Nat. Sebenarnya gue ngelakuin itu karena terpaksa, ya. Please, dengerin. Pergi, pergi, pergi. Nat. Nat, Nat. Nadine. 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 Nadine.
maaf, Nat. Gue tahu lu marah gara-gara gue. Apa ada yang perlu dimaafin? Minta maaf tuh emang gampang ya? Tapi Nat, gue datang sini karena gue mau jelasin sesuatu kalau... Gak ada yang perlu lo jelasin lagi tuh. Yang gue tahu, lo tuh jahat. Nat, tunggu bentar, Nat. Iya, pasti. Pokoknya jangan pernah hubungin gue lagi. Nat! Udahlah, gak usah dipikirin. Semakin berat, tau gak? Bener, bro. Mulai sekarang, lo lupain yang namanya Nadine. Nggak ingat lagu kita? No, no, woman, don't cry. Yeah, yeah. No, no, woman, don't cry. Nat, Nadine. Mari yuk. Nggak usah deh, Raf. Thanks ya. Gue mau naik taksi aja. Udah sama gue aja. Gue jagain, aman pokoknya. Yuk. Serius. Nggak gue papain, beneran. Sendiri ada yang lucu ya? Nggak ada sih, cuma lagi seneng aja hari ini karena hari ini lo pulang bareng sama gue. Dari dulu gue pengen pulang bareng sama lo, cuma nggak enak ngajaknya. Lo kan udah punya cowok, takut marah. Pacar gue kan temen lo juga. Makanya setelah tahu lo udah putus, jadi sah saja kan kalau lo pulang bareng sama gue atau kita jalan-jalan. Lo gak keberatan kan? Enggak kok. Kan udah putus. Nyampurin urusan gue dan bikin gue putus sama cowok gue. Gue kan cuma nanya, kok lo sewot sih? Ya karena gue tuh gak pernah ya ikut campur urusan lo. Mau lo pacaran sama siapapun, gue gak akan pernah peduli dan gak akan gue gangguin kok. Oke, okay. Adikku tersayang dan tercinta, kalau lo mau pacaran sama sahabatnya Dino yang kere itu, gue setuju kok. Karena dia lebih cocok buat lo, oke? Okay? Jangan sok tahu ya siapa yang lebih cocok buat gue. Karena lo gak tahu isi hati gue. Jantung? Apa ya? Yang penting gue setuju lo sama dia. Oke? Okay? Nah, diangkat lagi. Kekasih telah bulat hati untuk ucapkan sebuah janji. Bila engkau mau
angkat dong. Angkat dong, Nat, angkat. Nelfonin gue, kan gue udah bilang sama lo, gue gak akan pernah mau ngomong sama lo lagi, ngerti lo? Lo tuh jahat tau gak, jahat? Halo Nat, ini gue Rafa. Rafa? Ngapain lo nelfon gue? Sorry ya, gue gak tahu kalau lo gak mau terima telepon gue. Pasti gara-gara tadi siang ya, gue kurang ajar sama lo. Ya udah, gue gak ganggu lo lagi. Tunggu. Aduh, maksud gue tuh bukan itu. Sebenarnya gue bukan marah sama lo. Gue kira lo itu... Siapa? Udahlah, gak penting buat dibahas. Wey, lo ada apaan menelpon gue? Gue mau ngajakin lo berangkat bareng besok. Mau ya? Ya deh, boleh. Oke, sampai ketemu besok. Dah. Suka warna pink ya? Iya. Kau tahu? Oh, pasti lo liat tas gue kan? Iya. Biasanya cewek suka warna pink itu orangnya manja, ya kan? Sedikit. Sedikit. Wah, sayang ya. Padahal gue suka banget sama cewek manja. Dari kemanjanya itu biasanya ada kemandirian yang lebih wah daripada yang lain. So tau lo. Serius gue. Ya. Halo, Raf. Jemput gue dong, Raf. Tolongin gue nih, Raf. Gue udah mau terlambat, Raf. Masa enggak ada kendaraan di sini? Gue naik taksi aja deh. Ya lu naik taksi, Raf. Tolongin gue dong, Raf. Duit gue udah habis, Raf. Harus buat ke dokter, masuk gue harus naik taksi. Gue enggak bisa gue soalnya mau nganter nyokap. Ya, jadi gue gimana dong? Lo barang Radit aja deh. Oke? Okay? Dah. Halo, Raf. Awan mati. Telepon Radit aja dah. Siapa? Oh, bukan sama siapa. Teman biasa. Pasti Dino kan? Iya. Tapi dia udah sama Radit kok. Pulang kuliah, kita jalan yuk. Nah lo ya, lo sendiri setuju kan kalau di geng kita gak ada lagi urusan sama cewek. Dan lo juga udah nyuruh Dino untuk mutusin Nadine. Sekarang apa? Lo malah deketin Nadine.
Bro, lu salah paham tau gak? Gue sama Andre itu gak ada apa-apa. Tadi cuma ketemuan di jalan, terus ya udah, ucek bareng aja. Awas lu bohong. Serius, gue gak bohong. Yaudah, ikutin lo sekarang. Ayo cepat deh siang nih. Tumben-tumbenan nyokap lu mau dianterin sama lu, bisa gak sudi, lu kan anak haram. Ya udah sih, sepele. Maafin ngapanya, cepetan masuk. Iya, maaf. Ya udah, manja banget sih. Ya bukan yang manja. Yang ada juga lu, no. Gua ditinggalin panas-panas, jadi mping gua. Ya udah sih, sepele. Apa sih bisik banget? Kaki gua anak setan. Sakit, jangan dipegang. Ya udah, lain kali kalian harus hati-hati yang di jalan ya. Untung tangan kamu di sebelah kiri, kalau sebelah kanan kamu nggak bisa nulis lagi. Iya kan? Masih pak. Iya. Yeah. Siap pak. Iya. Yeah. Dia tuh senyum nemuin ruang dosen, bukannya senyumin kalian. Ya cepet. Balik yuk. Beneran dong gue bilang mulut kebau. Lu tuh bu jengkol. Pergi yuk bro, gue bete nih di rumah, ke kafe kek yuk, nongkrong kek gitu kek. Wah boleh tuh, seru banget tuh. Raf, ayo ya diem aja. Ya udah, kalau saudara gue nggak jadi datang, gue susulin lo berdua di taman belakang kampus. Ya udah deh, tunggu lo. Iya. Ya udah, cepet. Nanti ya, buka pelintar. Oke. Okay. Nadin. Hey. Lu pulang-pulang aja ngademin gue. Ya, abis tadi gue enggak ngeliat lo sih. Pulang gue anterin ya. Tapi kita janjian dulu, mau enggak? Ya udah, yuk. Yuk. Lu ya, kesian deh. Bau belok banget lu. Lu tuh yang abis makan jengkol, tau gak? Wah, gila men. Kunci mobil gua kayaknya ketinggalan di kantin dah. Lu tunggu sini ya. Sorry. Lu tunggu sini ya. Tunggu sini. Selamat. Untung aja gue
Gak usah deh, bawa gue ke mobil gue aja ya. Biar nanti supir gue aja yang bawa gue ke rumah sakit. Mobilnya di mana? Di parkiran. Mendingan gue gendong aja ya. Waduh, wah gawat nih. Kalau dia sampai lihat gue gendong cewek, bisa kacau nih semua. Gila, gimana nih? Apanya yang gila? Sama-sama. Nama gue Radit. Gue Salma. Gue balik duluan ya. Soalnya teman gue juga nungguin. Kemana lagi tuh anak? Tin nggak ada, mana ya? Dari mana aja sih lo? Kan gue bilang kunci gue ketinggalan di kantin, ya gue ambil, lu ketemu. Nah tadi gue ke kantin, lu nggak ada. Gue mampir ke toilet dulu sih. Kok ke toilet keringetan, ngos-ngosan lagi? Ayo, jangan-jangan nih. Ya Allah. Udah yuk, jadi nggak ke taman belakang? Yaudah, ya udah. Jam berapa sih nih? Kok belum datang juga sih? Jamila kurang seksi. Iya, gue serius tau nggak? Udah tau gue nggak pakai jam, nanya. Iya, gue juga lihat dong, gue nggak pakai jam. Gue bikin babak belur lagi aja lo. Hai Radit. Apa lu senyum-senyum, ha? Kita ini udah komitmen, gak ada yang boleh pacaran. Yeh, siapa juga yang mau ngingkarin komitmen? Lagian juga baru kali ini gue disapa sama Melita, tau gak? Nyo, gue kurang baik apa, Nyo? Cewek gue tinggalin. Ya, derita loh. Bener, gue telepon Rafa dulu. Cepetan, Gi. Suruh dia kesini cepetan. Panas nih. Iya lo, selamat siang. Bisa bilang dengan Rafa? Oh, nggak ada ya? Kira-kira kemana mbak ya? Oke. Oh, mbak, boleh nanya nggak mbak? Kira-kira apa saudaranya Rafa jadi datang nggak? Apa? Nggak jadi mbak? Wah, bohong, songong nih. Ya udah, makasih ya mbak. Ya, selamat siang. Wah, songong. Dia ngomong sama gua, katanya saudaranya datang. Ternyata saudaranya nggak jadi datang. Emang dia kemana, Nyok? Ini Rafa nih. Ini Rafa. Dimun, lu di mana? Woi, lu di mana? Gue lagi di luar sama saudara gue. Sorry banget bro, gue nggak jadi kesana. Saudara? Lah, pembantu lo bilang nggak ada saudara lo yang datang tuh? Hah? Lo ngapain nanya sama dia? Dia tuh orangnya lemot. Yaudah deh, lo Evan-nya berdua. Dah. Woi. Ih, songong, matiin. Dia di mana? Dia di mana? Dia bilang sama saudaranya. Tapi lo bilang tadi katanya pembantunya
nggak ada saudara yang datang. Ini mana yang betul sih? Tuh anak apa jadi gini ya? Lo kenapa, Nat? Kenapa sih lo ngajak gue kesini? Lo nggak suka gue bawa kesini? Ya udah, kita pulang aja yuk. Enggak kok. Nggak apa-apa. Lo udah baik banget sama gue. Lo tahu nggak? Taman ini tempat favorit gue sama Dino. Dan bangku ini. Gue tahu kok. Makanya lo gue bawa kesini. Nat, sesuatu yang udah terjadi, biarin aja berlalu. Karena kalau lo gak bisa ngelupainnya, pasti bayangannya selalu menghantui lo. Selalu bisa bikin aku ketawa. Kamu terlalu baik. Biarlah kamu selalu ada di hati dan pikiran aku. Jangan nangis dong, Nat. Aku paling nggak suka ngeliat cewek nangis. Kehadiran gue di sini, gue pengen hibur lo. Kalau lo sedih terus, berarti gue gagal lo. Kenapa sih? Lo tiba-tiba baik sama gue? Karena ada sesuatu yang belum gue ungkapin ke lo. Abis ini dia pasti penasaran. Sesuatu apa? Gue akan selalu jagain lo. Gue gak pengen lo terluka sedikit pun. Oleh apapun. Kalau ada yang macam-macam sama lo, gue pukulin ya. Puk, puk, puk. Kan gue juga karate. Cuk, cuk. Yayus lo. Halo, Nat. Nadin. Nadin. Kok gak dijawab sih, Nat? Thank you.
Mau latihan gue. Hah? Latihan? Bukannya kita latihan cuma tiap hari Minggu? Kok jadi tiap hari sih sekarang? Gue mau tanding. Ada komite gitu. Lagian juga kan, sorenya kita masih bisa kumpul. Nanti sore gue susul ke rumah ya. Oh iya, Raf. Lo tau gak sih anak baru yang namanya Salma? Tahu. Kenapa? Nah, rumahnya tuh deket-deket sini. Kita mampir yuk. Boleh. Emang lo tau rumahnya? Ya tau lah. Orang gue pernah ngerjain tugas di rumahnya. Ya udah. Lo tunjukin aja jalannya kemana. Sip. Gitu. Aneh deh kayaknya. Sip. Tangan di samping. Siap-siap ambil ancang-ancang. Mari mas, mbak, mas sama ada di belakang. Ya, kayak gitu. Mbak, sebentar mbak. Teplong yuk. Kenapa sih, Raf? Ada Radit. Hei, emangnya kenapa? Enggak deh, teplong yuk. Radit kan temen lo juga. Sahabat lo malah. Nat. Ya. Mbak. Ya, Mbak. Kita gak jadi mampir. Permisi dulu ya, Mbak. Oh, iya, iya. Mari, mari. Mbak. Ya. Gak jauh beda sama gue lo. Tuh, kaki. Kamu ambil kuda-kuda dulu. Iya, Bi. Barusan tadi ada teman kuliahnya datang ke sini. Siapa? Cewek. Cowok sama cewek, Non. Tapi langsung pulang tuh. Loh, kenapa, Bi? Gak tahu. Ya udah deh, makasih ya, Bi ya. Iya, Non. Awas dong, gantian dong, gua dulu dong. Lah, gimana dulu? Ini namanya juga permainan, men, lo harus bisa ngatur bolanya. Ya kasih kesempatan gua dong. MU, Pak ya, MU. Lo gak main, Nyat? Males. Udah. Sumpah. Aduh, nyaris tuh gue. Resek lo, awas-awas nih gue nih, gue ngegolin nih. Men, awas, gue mau ngegolin, awas. Udah menang lo, mau golin. Men, kok gak dimakan sih? Udah kenyang gue. Emang udah makan? Udah. Men, ternyata gue baru sadar. Mulai sekarang nih, gue udah bisa ngelupain Nadine sedikit demi sedikit, men. Apa yang lu bilang berdua tuh bener. Kalau urusan cewek tuh ngeribetin. Karena ada lagunya, No Woman No Cry. Ya kan, apa gue bilang? Iya. Yeah. Mau kemana sih lu, buru-buru banget? Tiap kali balik, langsung cabut. Bro, belakangan ini perut gue gak enak banget. Buang-buang air terus. Lo kan tahu, gue gak bisa pup di sini. Ya udah deh, cabut duluan ya. Ya udah, sama Narita aja. Oke, oke. Hati-hati lu ya. Sembuh. Radit. Ngapain lo? Ntar mau kemana? Latihan gak? Enggak. Gue mau ke perpus. Ke perpus? Ngapain? Ya cari buku lah. Masih ya cari kutu. Emang mau nyari buku apaan sih? Adek gue nitip buku sejarah. Lu sejarah apaan? Tinggal cari aja ke toko. Justru itu, kata adik gue gak ada di toko. Ikut gak? Perpus sih.
sampai mana nih? Anterin gue yuk ke taman belakang. Pergi. Yaudah yuk. Gitu dong, cuma lu doang temen gue men. Hey. Cobain deh, ini enak banget. Enak kan? Enak. Lagi dong. Gue udah pesenin satu buat lo. Tungguin ya. Makasih mas. Makasih pak. Gantian, belum nanti lo. Cewek lagi kan? Din, bukan cuma gue doang makan temen. Dan yang lambar komitmen kita. Tapi Radit juga tuh. Apaan lo? Aku, Din. Lu gak usah nyalain orang deh. Din. Lu ngaku, lu pacaran kan sama Salma? Bidang ngeliatin karate. Ngaku lo. Jujur ke Dino. No, sorry banget, no. Maaf banget. Ini semua di luar kendali gue, sumpah. Banyak ngomong lu. Lu berdua emang bangsat, tau gak? Hah? Kalian juga kan nyuruh gue untuk mutusin Nadine demi persahabatan. Hah? Omong kosong lu. Sekarang lu berdua udah nusuk gue dari belakang. Lu, Raf. Lu udah ngelebut Nadine dari gue. Mulai detik ini, gue keluar dari kelompok. Dan gue gak mau kenal sama lu. Daripada lu. Gue tahu gue udah nyakitin lu. Maafin gue. Gue nyesel. Gue gak bakal bisa melupain peristiwa ini. Mana? Mana? Mana?
gini. Abis deh ada internet gitu loh. Kita gak ngomongin itu ya. Ya terus bahas apa? Ya udah sih, please deh gini. Lo menonton, bukan tetap. Kalau ngobrol jangan tengah jalan dong. Woi, apaan sih lo? Kenapa, hah? Lu gak terima? Iya. Kenapa? Kalau lu gak terima, mendingan lu ribut aja deh sama gue sekarang. Satu lawan satu. Oke. Rafa, udah. Gak usah diladenin. Kenapa, hah? Takut? Mentang-mentang udah dibelain sama cewek? Banci. Jaga mulut lo ya. Kalau berani lo ikutin gue. Kayaknya kita harus nyusulin mereka deh. Tapi lo gak ikut-ikutan kan? Ya lihat aja nanti. Soalnya kan gue harus belain teman gue. Yuk. Kalau berani kita ribut di sini. Jangan nyesel ya. Gue gak sepilin sama lo. Jangan banyak ngomong deh lo. Dino, Rafa, kalian apa-apaan sih? Kalian tuh gak boleh berantem. Kalian kan sahabatan dari kecil. Ayo, hah? Pisahin mereka di cepetan. Ah, kamu dua apa sih? Hah? Lu apa sih, Dino? Rafa, udah enggak apa? Ada kena kecil dong, enggak? Apa sih? No, udah no. Ah. Apa? Rafa, lu kacau, Rafa. Udah pas, cabut. Adin, ayo pulang. Ayo pulang. Adin. Adin. Suka ya ngeliat cara lo. Mau gimana pun juga dia tuh sahabat lo sendiri. Kalau tega sih gituin dia. Lo tuh bela gue apa dia sih? Ingat Nat, lo tuh pacar gue. Apa lo masih sayang sama dia? Gue emang pacar lo. Dan gue tuh gak belain siapa-siapa ya. Gue gak nyangka aja ternyata rasa kemanusiaan buat sahabat lo sendiri tuh kayak gitu. Ingat, Raf, dia itu sahabat lo dari kecil. Jadi benar, lo masih sayang sama dia. Nat, please, lo jawab. Lo masih sayang sama dia.
Maafin gue karena selama ini gue udah ngelarang lo buat pacaran sama Dino. Malah gue udah setuju kalau lo pacaran sama sahabatnya Dino. Gue ngerti banget perasaan orang yang dikhianati. Gue emang gak tahu isi hati lo, tapi gue udah sok tahu. Dan sampai-sampai gue ikut campur buat putusin siapa yang jadi pacar lo. Sekarang gue juga udah gak tahu siapa yang paling pantas buat gue. Kemarin lu boleh menang karena kalian berdua curang. Hah? Dan sekarang gue bawa temen. Kita dua lawan dua ya. Udah lah, No. Masalah kemarin jadi perpanjang. Diam lu, Dit. Lu gak ada bedanya tau gak sama Rafa? Ya udah, kalau belum puas, panggil semua teman lu lawan gue sini. Itu ceritanya. Jadi gara-gara kita mereka jadi musuhan. Eh, Vin, Vin. Ada apaan sih? Tadi sama Rafa dan ketemu dengan Nino. Cukup semuanya berhenti. Kampungan tau gak? Bukan gua duluan, Sal, yang mulai. Mereka yang mulai duluan. Udah cukup. Kalian gak usah salah-salahan deh. Kenapa sih kalian tuh berantem? Radit, jawab. Gak etis, Sal. Kok gua jawab di sini? Gue tahu apa penyebabnya. Dan gue ikut bersalah. Kenapa gue mau jadian sama lo, Rafa? Setelah gue putus sama Dino. Padahal gue tahu Dino dan Rafa itu bersahabat. Dan gue juga tahu gimana sakitnya dikhianatin teman sendiri. Dan lo lupa itu, Raf. Nat, itu gak ada hubungannya. Ya jelas ada hubungannya lah. Coba kalau dulu gak ngerebut Nadine dari gue. Coba kalau kalian berdua berpikir panjang tentang cewek. Pasti gue masih bisa jadian sama Nadine. Udah cukup. Sekarang gini aja. Daripada kalian terus bertengkar dan saling gontok-gontokan, lebih baik kita akhirin aja semuanya. Kita putus, Dit. Gak bisa dong, Nat. Kenapa gak bisa? Ya, kita biasa aja kayak dulu. Rafa, mulai sekarang kita putus. Nih. Nat. Gue pikir itu yang terbaik. Sal, Sal. Gak bisa, Sal. Gue udah terlanjur sayang sama lo, Sal. Maafin gue, Dit. Gue udah ngambil keputusan. Kita masing-masing aja kayak dulu. Hei, ngapain pada ngumpul di sini? Awas ya, kalau ada yang bikin keributan di kampus, kalian semua tahu akibatnya. Udah, kalian semua bubar sana. Ayo, masuk. Nadine. Gue masih sayang sama lu, Nat. Perasaan gue, tau gak? Gue berharap setelah kejadian ini kita bisa balikan.
Lo kenapa sih, Nat? Lo masih kepikiran sama Rafa dan Dino ya? Muka lo bingung banget kayaknya. Iya, Sal. Gue pikir-pikir, gue tuh masih sayang sama Dino. Tapi sekarang gue bingung mesti gimana. Kalau itu sih gampang, Nat. Gue punya kamu. Lo yakin itu bisa menyelesaikan masalah? Ya, kita coba aja. Nggak ada salahnya kan kalau dicoba. Yuk. Maafin gue ya, Dit. Tapi gue harus ngelakuin itu semua. Tapi urusan mereka tuh gak ada sangkut pautnya hubungan cinta kita. Itu salah satu yang pengen gue jelasin sama lo. Sebenarnya gue udah punya tunangan. Gue gak bisa ngomong sama lo. Tapi setelah gue lihat semua kebohongan kalian terhadap Dino, cuma sakit yang didapat. Makanya, gue terus terang sama lo, sebelum hubungan kita terlanjur jauh. Maafin gue ya, Dit. Tapi Sal. Sekarang, gue pengen lo ikut gue. Mana? Ya ikut aja, gue pengen lo jadi saksi. Saksi apaan? Ya udahlah, ikut aja. Silakan duduk. Oke, karena semuanya udah pada ngumpul, lebih baik gue mulai sekarang. Dit, masalah lo sama Salma udah selesai kan? Gue mau ngomongin masalah gue, Dino sama Rafa. Dit, gue harap sekarang lo jadi saksinya ya. Gue emang sayang sama kalian berdua. Tapi kan gak mungkin gue pilih salah satu di antara kalian. Pasti yang lainnya bakal sakit hati. Dan kalian gak akan pernah baikan. Dengerin gue baik-baik ya. Kalau emang kalian serius benar-benar mau jadi pacar gue, kalian harus bikin sebuah lagu seromantis mungkin buat gue di hari yang ntar gue tentuin. Pokoknya yang lagunya paling menyentuh, itu yang bakal jadi pacar gue. Oke. Gue akan buktiin, Nat, kalau gue bisa bikin lagu. Dan lagu gue pasti akan nyentuh hati lo. Nat, gue bakal bikin hati lo buat milih gue. Gue janji. Bisa buktiin, dan gue janji gue gak akan ngecewain lo. Sal, gimana nih? Ya lihat nanti aja deh, mudah-mudahan aja yang terpilih sesuai dengan harapan lo.
Wah, lo gila, Raf. Lo apa-apaan sih? Emang lo bisa bikin lagu? Gak bisa. Ya lo bikinin lah. Ya gue apalagi, Rafa. Please deh. Ya udah, tenang aja. Gue tahu kapasitas Dino. Dia gak bisa bikin lagu. Sama kayak gue. Lo... Terus
cintaku untuk dirimu untuk selamanya, hanya untukmu. Meski kau terus sakiti hatiku, namun ku akan selalu setia untukmu sampai akhir hidupku. Ku ingin bersamamu. Sekarang gue persilakan Rafa untuk naik ke atas panggung. Sekarang kita udah di puncak acara yang tunggu-tunggu. Untuk itu gue persilakan Nadine untuk naik panggung. Salah, yang salah gue. Jadi yang seharusnya minta maaf adalah gue. Gara-gara gue kita jadi berpisah. Raf, maafin gue juga ya, karena gue masih cinta sama Dino. Maafin gue, Din. Lo yang pantas buat Nadine, bukan gue. Lo masih mau kan saya buat lagi sama gue? Lo tetap sahabat gue, Ben. Sekarang gue titip adik gue sama lo. Gue harap lo bisa jaga dia baik-baik.